Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alan Nahdlatul Ulama Al Miawi. Tekad satu abad Nahdlatul Ulama. Tuk takadu Nahdlatul Ulama. Anak tatwir rukyatin jadidah. Qadirah ala أن تحل محل التطلؤ المؤسس منذ زمن طويل. أمر جوهري في أهمياته بالنسبة إلى رخاء المسلمين. وهو التطلع المتجذر في الفكر إلى توحيد المسلمين عبر العالم في دولة عالمية واحدة أو خلافة. نحضر علماء برباندان. bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Laisa mujdian 'alamiyatin min muslimin 'alam. مقابل غير المسلمين ستكون محاولات فعل ذلك الأمر على نحو حتمي كارثية ونقيضة لمقاصد الشريعة أي خفض الدين وخفض النفس وخفض العقل وخفض العرض وخفض المال كما برهنت الدولة الإسلامية في العراق وسوريا على ذلك الأمر مؤخراً Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap dapat menyatukan umat Islam sedunia. Namun dalam hubungan yang berhadap-hadapan dengan non-Muslim, bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini melalui upaya mendirikan negara ISIS, usaha semacam ini niscaya akan berakhir dalam kekacauan dan justru berlawanan dengan tujuan-tujuan pokok agama atau makositus syariah yang tergambar dalam lima prinsip. Menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keluarga, dan menjaga harta. Fi hakikatil amr, juhudu i'adati iqamatil hilafah muta'aridatun ala nahwin mubashir ma'amakasidit syariah. Yarji'u dhalika ila kauni misli hadhal juh. Bitabiatihi muzi'ilan للاستقرار وهداما للنظام الاجتماعي والسياسي علاوة على ذلك إذا كانت الجهود آنية جانجكة فما من شأن مثلها استدباء تفكك الدولة الوطنية وخدوث شراء عنيف يبتلئ أغلب بقاء العالم كما يثبت التاريخ فوضى الحرب يصاحبها على نحو حتمي dimar wasiul mada... lil muassasatid diniyah wa ibadah wan nafs wal aqd wal a'rad wal mal dalam kenyataannya usaha-usaha untuk mendirikan kembali negara khilafah nyata-nyata bertabrakan dengan tujuan-tujuan pokok agama tersebut ini dikarenakan usaha semacam ini akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial politik. Lebih dari itu, jika pun akhirnya berhasil, usaha-usaha ini juga akan menyebabkan runtuhnya sistem negara bangsa, serta menyebabkan konflik berbau kekerasan yang akan menimpa sebagian besar wilayah di dunia. Sejarah menunjukkan kekacauan karena perang pada akhirnya akan selalu didampingi dengan penghancuran yang luas atas rumah ibadah, hilangnya nyawa manusia, hancurnya akhlak, keluarga, dan harta benda wa fikru ru'yat nahdatul ulama tatamasalul wasilatul ansab wal akthar fa'aliyatan litazizi rakha'il ummatil islamiyyah fi ta'hudi rakha'i kulli insaniyyati bil riaya, al muslimin wa ghairil muslimin ala haddi sawa' wal iqrar bil ukhuwati al bashariyah dalam pandangan nahdlatul ulama cara yang paling tepat dan manjur untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia, al ummah al-islamiyah, adalah dengan memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia, baik muslim atau non-muslim, serta mengakui adanya persaudaraan seluruh manusia, anak cucu Adam, ukuah basariyah. Bil fi'li, la wa min kamal. وبالفعل يبقى كلاهما مشكلا حتى يومنا هذا وعلى الرغم من ذلك كسد من ميثاق الامم المتحده انها الحاله المدمره للحرب وَتَوَخُسْ اللذين ميزا العلاقه الدوليه على امتداد التاريخ الانساني من ثم قد يكون ميثاق الامم المتحده وقد tukawin munazzamat al-umam al-muttahida akwa asasin mutahin yutawwaru alaihi fikhun jadid min ajli mustaqbalin silmiin wa munsajimin lil hadaratil insaniyah. Perserikatan bangsa-bangsa berikut piagamnya memanglah tidak sempurna dan harus diakui masih mengandung masalah hingga saat ini. Namun demikian, piagam PBB itu dimaksudkan sejak awal sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang amat merusak dan praktek-praktek biadab yang mencirikan hubungan internasional sepanjang sejarah manusia. Karena itu, piagam PBB dan PBB itu sendiri bisa menjadi dasar yang paling kokoh dan yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis badalan minat tatallu wa sa'i ila tauhid alamil muslimin fi daulatin wahdiyah aw khilafa tunashidu nahdatul ulama al muslimin litaban ru'yatan jadidah wa tadwir khitabin jadid yata'allaqu bil fiqh wa huwa al amru alladhi sayamna tahwilal hawiyya ila silahis siyasi والحد من انتشار الكراهية الجماعية وتأزيز التضامن والاحترام بين الناس والثقافة وأمم العالم المتعددة وتأزيز بثاك نظام العالم عادل متجانس بحق يتأسس على احترام الحقوق والكرامة المتساوية لكل إنسان ستؤدي هذه الرؤية إلى تحقيق مقاصد الشريعة Daripada bercita-cita dan berusaha untuk menyatu padukan seluruh umat Islam dalam negara tunggal sedunia, yaitu negara khilafah, Nahdlatul Ulama memilih jalan lain. Mengajak umat Islam untuk menempuh visi baru, mengembangkan wacana baru tentang fikih, yaitu fikih yang akan dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antar golongan, mendukung solidaritas, dan saling menghargai perbedaan di antara manusia, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia, serta mendukung lahirnya tatanan dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, tatanan yang didasarkan pada penghargaan atas hak-hak yang setara serta martabat setiap umat manusia. Visi seperti inilah yang justru akan mampu mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariah. والله الموافق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته